posisi? Posisi di STPU daerah musuh pertama. Istirahat, boleh kelihatan. OTW nanti, Mas? Nah, ini OTW ke Surabaya. Mau nganterin paket. Oh, paket. Antar paket atur. Aduh. Paketnya wakil, ada dua. Nah, Ibu, nanti saya beli lipstik. Katanya kalau lanang nggak naik motor lanang pakai lipstik, nanti beli di Alfamart terdekat. Apa jadi? Sebenarnya saya tujuan mengirim ini ke Surabaya. Kirim paket. Kurang penak piye toh? Enak toh? Dan tidak ada mesin, sak paket kalau ngeternain. Oh, gue harap apa-apa ya, gelem aja. Kalau bulanan nanti... Karyawan CNE ya? KB diayai. Kalau semuanya diayai, nanti ya saknya rezeki nih, Bung. Tapi kan permintaan dari orangnya, mana? Sebetulnya nanti sekaligus tak mampir ke rumahnya Badidin Barbara Speed Barbara. Nanti semoga tunggu saja di sana. Ngobrol apa sepenting aku niatnya silaturahmi karo ngirim paket Mas yo tujuan. Silaturahmi karo yo sinau. Yo sampai ke sinau. Pokoke sinau bareng. Aku cek pengen guru. Nek ditanyain apakah nanti Mas Ros balap. Oh, balam Mas. Penting aku tak boleh kelihatan. Tapi pas belum hidup normalnya mau menengi sih mau kali belajar di mana sanjam di antara sebelum-sebelumnya paling solid antara sadar yang ini sakit wonten mriko puluh-puluh wonten kasar tau terbilang paling solid tapi dingin kalau saya lagi gue cara belajar ini lo yang angel toko sing lari-lari ini kita sih pinteran sing lari-lari ini ada terlalu naik kartu sing kayak gini ku kisaran 700 gram hampir 1 kilo sake 500 gram sake naik rotor roll ini maksimal paling 300 gram mentok tapi dari dulu kalau ini seneng karakter motor sih apa? Ya apa caranya kanan kiri ini buatan aku takut karakter motor kanan kiri berat. Alhamdulillah ya, saya sudah yang kebetulan rezekinya ketemu juga sama Pak Didin barusan tempat ngobrol-ngobrol cuma lupa Mas, gak direkam. Tapi tadi juga kan saya belum izin ke orangnya boleh direkam apa enggak gitu kan, takutnya ada sesuatu. Ya ternyata gak apa-apa, yaudah gak apa-apa buat lagi lah vlog Mas. Ini kebetulan saya nyampe sini tadi jam 10 pagi Mas. Pas kebetulan rezekinya ya akhirnya ketemu, tadi sempat ngobrol-ngobrol tentang wah sembarang kali tentang yang mungkin kehidupan yang mungkin yang apa kayak real story ataupun juga perjalanan, kisah perjalanan yang sehingga saya pengen belajar atau juga membuat motivasi saya dan juga teman-teman di sering-sering channel juga berbagi pengalaman. Siapa tahu nanti bisa jadi pengalaman juga buat saya kan. Banyak bagi dengan sudah berkeluarga, kalau saya belum kan. Masih cek boleh Mas, cok muridku sih kosong. Udung. Di ya lama baru ketemu Mbak Didin jam 4 sore baru tadi. Nah, mungkin udah gak asing lagi Mas teman-teman. Jadi ini kayaknya topik hari ini akan berbeda. Kalau kemarin-kemarin di channel-channel teman-teman yang lain kan pastilah tahu ya. Ada yang review tentang biar sapu angin, ada yang review apa Pati Gajah Mada, ada juga sharing-sharing sama Mbak Didin atau Q&A kayaknya. Kalau saat ini saya cari yang berbeda aja.
kita langsung gerbek. Bengkelnya sebenarnya banyak gerbek bengkelnya, tapi kita lebih ke sharing-sharing dan apa sih inovasi Abadidin selanjutnya. Kira-kira apakah ada ide-ide atau juga update dengan zaman sekarang yang sudah semakin canggih di era 4.0, teknologi semakin canggih, kayak sekarang udah mulai injeksi mas, apakah Abadidin akan berinjak injeksi? Nah, kian apa angin mas? Ternyata tak sebentar sama saya juga bisa nge-review basic nyotek mas ya mas, kian nyotek lah itu mas ya, gak bisa di zoom ya mas. Setrukannya dhuwur mas, ganjelannya dhuwur. Nah, pertanyaannya kanggo PD sampean, di 2021 ini dhuwur ndi antara strokemu ambek gengsimu? Jajan. Terus apa lagi? Saya ada yang mencolok mas ini mas. Ngono ya, yo. Sedih ini metasi mas, Fukuyama. Yuk sekarang langsung kita gerbek. Kok gerbek? Aku pengen langsung ke bengkelnya. Pit crew-nya lagi garap juga. Kembali pura. Ada CB, ada Tiger, Shogun dilawan. Oh, di sini. Ini para kerangka-kerangka dan budi-budi. Pasti teman-teman tahu semuanya udah ya. Tapi saya tak langsung sama Abadidin. Mumpung lagi garap noken.